Sejak dari kisah aku kemalangan motosikal di video yang lepas, hidup aku banyak berubah. Semuanya bagai di reset semula. Berubah tempat tinggal, kerjaya, rutin harian, keadaan tubuh badan, dan perubahan yang paling besar sekali, perubahan tempat tinggal. Aku jauh meninggalkan tanah air, negeri asal tumpah darah. Cadangnya untuk mencari arah yang lebih baik untuk masa depan. Rezeki Allah tu datang dalam pelbagai. Mungkin rezeki keterangan, rezeki kebahagiaan dan rezeki kesihatan. Aku percaya penuh hijrahan adalah sesuatu yang baik. So, bermulalah kisah hidup aku di Kuching, Sarawak. Aku sejenis manusia yang suka eksplor tempat. Setiap kali sampai tempat berlainan dari kebiasaan, aku akan pergi dulu ke tempat tumpuan manusia. Macam deretan kedai ni, kedai ni terletak hanya berhadapan dengan waterfront di Kuching. Di deretan bangunan lama ni, banyak menjual segala jenis barang. Pakaian, beg, makanan dan cendera mata. Dan aku tertarik nak singgah kedai ni. Kedai ini dua tingkat, bermaksud terlalu banyak barang yang dijual. Berbagai-bagai barang dari barang moden sampailah seantik mungkin. Memang barang dalam ni sepenuh-penuhnya. Banyak sangat.
segala barang berkaitan etnik-etnik di bumi Sarawak ni memang ada jual. Untuk yang memang mencari penyelera mata, memang inilah tempat yang paling sesuai untuk korang. Tempat ni kira one stop center lah. Harganya pun tak terlalu mahal. Memang sesuai sangat dengan bajet korang. Sini adalah India Street. Mula-mula aku sampai kat sini, teringat aku dengan Central Market atau Jalan Masjid Indah di Kuala Lumpur. Tapi dalam versi skala kecil lah. Tempat ni pun tak jauh dari deretan kedai tadi. Hanya jalan kaki beberapa minit dah sampai. Kat sini, korang bolehlah datang beli segala benda. Ibarat macam shopping mall tapi versi open air. Dan harganya murah. Tempat ni sangat popular di kalangan orang tempatan. Lagi-lagi untuk warga emas yang suka membeli belah. Membeli segala keperluan harian dan aksesoris diri yang lain. Malamnya pula, aku plan makan kat sini, Top Spot. Tempat yang memang tak asing pada warga tempatan dan pelancong dari Semenanjung. Mostly makanan kat sini semuanya seafood. Pilih je apa yang korang nak. Masakannya memang sedap dan puas hati. Harganya pun taklah mahal mana. Kami makan berlima dengan portion yang banyak dan lauk yang berbagai, tak lebih dari RM300. Memang murah. Aku punya hobi mungkin lain dari manusia lain. Aku suka masak. Dan bila suka masak, aku perlu pergi ke pasar. Aku boleh dikatakan seorang yang lebih suka pergi ke pasar beli ikan dan sayur melebihi dari pergi mall yang ada. Aku on the way pergi ke pasar Serian. Pegang berani tapi makan tak berani. Apa rasa? Sama macam udang ke?
sedap lagi deh. Oi, sedap lagi daripada udang. Yang macam yogurt. Ah, macam yogurt. Kan dia yang kecil-kecil kan. Oh. Ni. Ni. Ni ulap comel. Comel. Agak terawu nah. Terawu makum dia. Iya. Nam tumpuk dia. Pasar Suriani banyak hasil dari etnik tempatan dan pastinya tiada di Semenanjung. Banyak hasil bumi tempatan dijual terus dari diorang ni. Oh, buah tampoi. Buah tampoi selalu ada dekat Pulau Utara. Namanya jaring pahit, jaring madu. Oh, tapi rasa sama. Rasa tu ada manis. Manis sikit. Rasa manis sikit dari yang biasa. Yang biasa. Oh, jeringnya ada rasa manis sikit. Entahlah. Sama kan tu. Jering ni selalu kat Semenanjung. Kecil ni bulat pun ni. Kecil ni nak merasa je. Sayur dan hasil bumi kat sini banyak yang berbeza yang tak ada kat Semenanjung. Mungkin cuaca dan iklim Semenanjung tak banyak beza, tapi tanah yang berbeza membuatkan hasil tanaman sini banyak berlainan. Keunikannya buat aku suka berkali-kali nak datang sini. Tak buat sendiri. Selain dari barang mentah memasak, pasar ni juga ada jual hasil tangan dari masyarakat tempatan ini menyayur dekat sini. Sesuatu yang jarang atau mungkin tak ada kat pasar-pasar biasa dekat Semenanjung. Macam tu kan? Oh. Isi dia macam... Apa rasanya boleh makan lah? Boleh, manis pun. Satu kilo RM6. Oh, ni di buah langi dikeringkan lepas tu boleh buat cipu. Ini macam kacang. Oh, ini kacang. Oh, dia macam kacang. Oh, ini isinya kan? Oh, ini isinya. Ha? Kulitnya. Dalam, dalam. Dalam isinya. Ha, ini isinya lah. Ini kan umpama buah berangan. Umpama dia pecah, dapat dia. Dapat dia, pun direbus terus sekali dengan rebus ataupun buka dan nak buat macam ya. Oh. Oh, ini dah dibuka. Yes. Buka dah tempatnya. Atau macam mana polanya makan rebus? Dia macam macam kita makan kacang. Oh. Buat buka. Meranti. Ada meranti. Oh. Ini nak rasa ni kan? Boleh je lah bagi sikit. Tak payah banyaklah sini. Rasa-rasa. Apalagi kulitnya susah nak dapat pokok lagi. Mau ada apa pokoknya? Repi. Repi. Oh, yang kita beli tu rebus tu. Bompit. Susah kau nak nemu. Letak saja. Oh, aku tiga. Susah nak nemu benda tu. Campur sekali ya. Campur ya. Oh, tu buah buluh. Ini masak aku ni. Kacang, rasa kacang. Oh. Almond. Oh, sedap air almond. Oh. Bagi lokal lah. Ya lah. Makanan jajan kami orang kecil-kecil. Susah nak dapat yang berbusin juga dengan terdengar. Ini buah buluh. Yang ini sama kedatangan. Ini buah buluh. Tapi kita makan biji dia je lah kan. Ini buah buluh. Ini namanya terung asam. Buah terung tapi rasa dia masam lah. Kalau orang kat sini panggil terung dayak. Macam tu. Apa nama aku lupa warna tu. Oh, sejenis timun. Rasa sama dengan timun biasa lah. Tapi timun ni kalau dia masak kan
dia macam dia rasa macam penyet macam apple. Oh. Tapi mau betul. Sarawak adalah negeri terakhir yang aku jejak untuk melengkapkan pengembaraan aku untuk menghabiskan semua negeri di Malaysia. Tak pernah langsung terlintas dalam minda aku sebelum ni untuk aku tinggal di sini. Tapi rancangan Allah tu terlalu misteri. Tak siapa tahu. Kita hanya merancang, tapi Dia yang menentukan segalanya. Pergi ke kedai lama ni. Aku mulai suka dengan Sarawak. Bumi yang sangat balance bagi aku. Seimbang dengan segalanya. Tiada yang sesak-sesak seperti Kuala Lumpur. Kena dengan jiwa aku yang suka pada ketenangan. Dan semakin lama, semakin pandai aku menyesuaikan diri dengan hidup kat sini. Sebenarnya, ini bukanlah kali pertama aku menjejakkan kaki di bumi Sarawak. Tapi termasuk ni, dah 7 kali aku ulang-alik KL ke Kuching. Ini dah tahun kedua aku kat Sarawak. Dan beberapa tempat juga aku explore. Cuma aku tak sempat nak visualkan. Mungkin akan ada next video kalau aku ada masa. Kuching. Pada aku bukanlah bumi yang mundur dan boring. Segala kemajuan, kecanggihan macam kat bandar besar di Kuala Lumpur pun dah ada kat sini. Aku sangat suka dengan Kuching. Dah beberapa tempat yang luar dari Kuching pun aku dah explore. Segalanya cukup untuk yang nak berhidup dan seronok dengan apa adanya.
Terima kasih kepada yang terus setia dengan YouTube Zamkin Nyctophilia. Bantu aku like, share dan subscribe. Assalamualaikum dan bye-bye.